peraman jus tumbuhan, fermented plant juice, FPJ. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam penghasilan FPJ. Kertas putih tanpa karbon, bekas plastik, spray, pisau, papan pemotong, pen penanda, gelang getah, tumbuhan hijau seperti kangkung, pegaga atau sulur pisang muda dan gula merah. Sayuran hijau dipotong pada saiz 5 ke 10 cm. Kemudian, sayuran hijau akan digaul bersama gula merah dengan kadar 1 kepada 1. Contohnya, 1 kilogram tumbuhan hijau dicampur bersama 1 kilogram gula merah. Pastikan bahan dicampur tidak diramas semasa diselang selikan. Setelah bekas penuh, tutup bekas dengan kertas putih tanpa karbon. Labelkan dan peram campuran selama seminggu dan tapis hasil daripada peraman. Tumbuhan hijau juga boleh digantikan dengan ikan untuk menghasilkan peraman ikan atau fish amino acid FAA mengikut prosedur yang sama, tetapi diperam selama sebulan.